Institut Penyelidikan Veterinara VRI menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedia memainkan peranan dalam usaha kerajaan menghasilkan vaksin COVID-19 dalam negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi berkata, ketika ini VRI sedang bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Perubatan MRI bagi usaha tersebut. Menurutnya, VRI mempunyai fasiliti yang lengkap bagi menjalankan kajian keberkesanan vaksin tempatan menerusi ujian praklinikal terhadap haiwan. Dan pada ketika ini mereka sedang berkolaborasi dengan MRI dan juga untuk develop vaksin COVID untuk negara kita. Jadi pada peringkat VRI ini mereka akan buat preclinical study selepas vaksin itu dibangunkan oleh MRI dan akan dihantar ke VRI ini untuk preclinical study. Mereka akan buat preclinical study. So di vaksin akan dibuat oleh MRI dan preclinical study akan dibuat di sini. Preclinical study adalah kajian keberkesanan vaksin terhadap haiwan. Kerajaan sebelum ini sedang melaksanakan kerjasama pembangunan vaksin COVID-19 jenis messenger ribonucleic acid atau mRNA melalui rundingan dengan University of Pennsylvania Amerika Syarikat dan University of Chulalongkorn Thailand. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim dilaporkan berkata, rundingan tersebut kini berada dalam kajian klinikal fasa 2 dan 3. Ia turut menekankan elemen pemindahan teknologi dan kepakaran. Menurutnya, kementerian menyediakan dana dalam bentuk grant bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan pembangunan, pengkomersialan dan inovasi dalam memerangi dan membendung pandemik COVID-19.